Skutik Maxi 125cc baru Yamaha resmi dirilis nih bro sis. Dan bisa dibilang Skutik Maxi baru Yamaha ini sebagai new Yamaha Lexi facelift 2022. Dikarenakan pada sosok skutik baru Yamaha ini memiliki desain yang sekilas serupa pada sosok Yamaha Lexi bro sis. Yang membuat kedua skutik ini terlihat sekilas mirip terletak pada desain headlampnya yang serupa dengan Yamaha Lexi. Namun pada Yamaha Avenue ini memiliki garis yang tidak menyiku layaknya pada Yamaha Lexi. Serta sistem pencahayaan full LED yang digunakan menambah kesan elegan pada sosok skutik ini bro sis. Beralih pada bagian stop lampnya juga, memiliki desain yang elegan serta juga menggunakan pencahayaan LED. Namun pada bagian sein pada Avenue ini masih menggunakan halogen. Sedangkan pada panel instrumennya sendiri sudah menggunakan panel digital yang modern serta juga dilengkapi dengan power outlet. Dan untuk bagian suspensi, menggunakan suspensi teleskopik pada bagian depan serta kaki-kaki yang cukup gambot dengan sistem pengereman cakram. Sedangkan pada bagian belakang menggunakan sistem pegas serta kaki-kaki gambot juga dan pengereman tromol. Untuk dapur pacu sendiri, Yamaha Avenue ini memiliki mesin 125cc berpendingin udara dan mampu menghasilkan power sebesar 8,1 dk pada 6.500 rpm dengan torsi 9,7 nm pada 5.000 rpm. Jelas untuk teknologi mesin, Yamaha Lexi masih lebih unggul di mana pada Yamaha Lexi dibekali mesin 125cc dengan VVA yang powernya mencapai 11,7 dk dengan torsi 11,3 nm. Dan untuk fitur pada Avenue ini tidak terlalu banyak bro sis. Sedangkan untuk harganya, Yamaha Avenue ini dibanderol sebesar 24 jutaan jika kita rupiahkan. Nah, gimana nih bro sis menurut kalian? Kira-kira sosok Yamaha Avenue ini cocok nggak nih jadi model facelift dari Yamaha Lexi di Indonesia? Terlebih lagi desain depannya sekilas mirip, namun pada bodi lebih bongsor sekelas NMAX bro sis. Jadi, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Serta mimin doain kalau skutik ini hadir di Indonesia, yang subscribe channel ini bisa kebeli ya. Amin. Jadi, subscribe channel ini ya. Mwah.